Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Bang Irfan. Gak bosen-bosen, saya masih aja bahas akun Facebook. Kali ini saya mau sedikit berbagi trik cara menampilkan emoji pada akun Facebook kita. Oke, langsung aja. Pertama, kita siapkan dulu akun Facebook kita. Saya cek dulu di aplikasi Facebook Lite. Nah, ini dia akunnya. Di sini terlihat tidak ada emoji sama sekali. Oke, langsung aja. Caranya kita login dulu ke Facebook menggunakan Facebook seluler. Menggunakan Facebook seluler, kita login dulu ke akun Facebook. Jika sudah login, kita masuk ke profil Facebook kita. Klik. Ini sudah pada tampilan seperti ini. Kita scroll ke bawah sampai ada menu edit detail publik. Lalu klik edit detail publik. Kita scroll ke bawah, lalu kita edit pada menu ini. Nah, jika sudah pada menu ini, kita klik edit tambahkan pekerjaan. Lalu kita masukkan emojinya di sini. Silahkan masukkan emoji, contohnya seperti ini. Maksimal 6 karakter ya teman-teman. Lalu kita klik simpan. Nah, tidak usah dibagikan. Ini sudah berhasil disimpan ya teman-teman. Kita kembali. Maka emojinya sudah tampil di sini. Dan jika ingin menambahkan emoji kembali, ini dia ya teman-teman, sudah berhasil. Coba kita lihat di Facebook Lite. Ini tampilannya masih seperti ini tadi. Coba kita refresh. Nah, maka emojinya sudah muncul. Jika ingin menambahkan emoji kembali, ulangi cara tadi. Klik edit detail publik. Scroll ke bawah, lalu kita edit pada menu ini. Klik lagi tambahkan pekerjaan. Ulangi cara tadi. Masukkan emoji, contohnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maksimal 6 karakter. Lalu kita klik simpan. Tidak usah dibagikan, kita kembali. Maka emojinya sudah tampil di sini. Kita bisa lihat lagi di aplikasi Facebook Lite lagi. Di sini tadi udah ada 2, di sini belum ya. Coba kita refresh lagi. Nah, maka sudah tampil. Oke, mungkin cukup sekian cara menampilkan emoji pada akun Facebook kita. Semoga bermanfaat. Saya Bang Irfan, jin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.